Setelah Harvey Moise dan Helena Lim, Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan tersangka baru korupsi timah. Ada 5 tersangka baru korupsi timah termasuk salah satunya adalah Henry Lai, yang merupakan pendiri dan bos Sriwijaya Air, salah satu maskapai penerbangan di tanah air. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka namun Henry Lai tidak ditahan oleh Kejagung. Beda dengan Harvey Moise, suami Sandra Dewi yang kini masih ditahan, daftar tersangka baru korupsi timah yang diumumkan Kejaksaan Agung termasuk Henry Lai adalah beneficiary owner atau penerima manfaat PT Tin Henry Lai, marketing PT Tin Vandilingga, Kadis ESDM Bubble Amir Syahbana, mantan Kadis ESDM Bubble Suranto Wibowo, dan mantan PLT Kadis ESDM Bubble BN, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Dirdik Jampitsus, Kejaksaan Agung, Kuntadi Henry Lai dan Vandilingga telah turut serta dalam kerja sama penyewaan peralatan processing peleburan timah dengan PT Timah Tbk. Keduanya juga membentuk CV BPR dan CV SMS sebagai perusahaan boneka untuk melaksanakan kegiatan ilegalnya. Pasal yang disangkakan kepada kelima tersangka adalah pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 pertama KUHP, diketahui Sriwijaya Air merupakan satu di antara maskapai penerbangan yang beroperasional di Indonesia, dikutip dari Tribun Sumsel, Minggu, 28 April 2024. Sriwijaya Air didirikan oleh keluarga Lai dengan Johannes Bunjamin dan Andi Halim, dikutip dari situs resminya. PT Sriwijaya Air pertama kali didirikan Chandra Lai, Henry Lai Johannes Bunjamin dan Andi Halim pada 10 November 2002. Henry Lai merupakan kakak dari Chandra Lai, sementara Andi Halim dan Vandilingga merupakan adik-adiknya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.